Nasrul, pondok ini sudah 90 tahun lebih mendidik anak-anak yang benar-benar memiliki sifat-sifat Mundirul Qaum. Dan kamu, sebagai calon alumni pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor yang akan menjadi Mundirul Qaum, harus berkiprah di tengah-tengah masyarakat yang berani menyatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan. Fahim tak ya, Nasrul? Fahim tuh, Ustaz. Bahwa hari itulah yang... Jadi kelas 6, bentar lagi jadi alumni. Iya, betul itu. Kita harus bersyukur dengan bersungguh-sungguh di pondok ini. Karena yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat manjada wajada. Eh, kok tahu kenapa kita duduk di sini di hujanan? Emang kenapa? Karena kita lagi menikmati air mata perjuangan. Hah, so bijak antamut. Iyalah, Pak. Biar sangar, Pak. Masa-masa indah ini kan selalu tertata dalam hati. Pendidikan yang kita dapatkan bagian dari semesta ini, menjadi pengalaman berarti membangun umat dan negeri Darussalam. Bahagia bersama.
Kutengok kau bawa buku banyak kali, Bay. Ini kan ada jadwal insya. Banyak anak bangun insya. Buat nyari kosa kata baru. Emang anta gak bawa? Munjit. Aduh, munjit. Lupa pula gua bawa munjit tuh. Tadi ku taruh ke... lupa lah pokoknya. Allah, bilang aja anta males bawain berat-berat. Mahmud, Mahmud. Selimut. Bay, kau tuh juga aneh, Bay. Buat apa kau bawa tas? Buku kau bawa ke tangan? Hah? Boleh tasnya buat aku ya? Buat bawa munjit, yang harus. Gini, Mut. Kalau kita masih merasa kurang dalam berbahasa, kita harus usaha dong dan bawa munjit walaupun berat. Karena nggak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu juga keberuntunganmu. Yaudah yuk, jam berapa? Ntar kita bisa telat loh. Kok pada lari sih? Nah, penasaran gak dengan suasana belajar di Gontor? Ikuti terus ya, sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu bidar sinal yaum laziman najida fi ta'alum wa nabda'u bil basmalati liyusahillallah fahmakum wa yubariku fi ulumikum fa'iddu kurasatikum wa akramakum wa tada'u tanamu wala tan asu fatajhalu wa tahsaru fil mustaqbal. Seru kan suasana belajar di Gontor? Ini baru permulaan loh. Ikuti kami terus ya. Abai, mata takmal. La ustad, iftah kitabak. Naam ustad. Wal akharun lahid huna. Fi hadhihi hissah sanata'allamu 'an dars al-insya'. Wal ana a'iddu adawati. Assalamualaikum. Aduh, Wak. Mantap kali aku nih baca Quran ya. Anta sih tadi siang makan kebanyakan. Habis pula. Iya, Mut. Berlebihan dalam segala sesuatu tuh gak baik. Termasuk dalam makanan juga. Apalagi kalau makanannya gak habis. Mubazir kan jadinya. Wala tubadir tabadiro. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ah, aku pula ya kena nih. Tahu. Mungkin aku tahu. Mangkot. Kenapa lagi, Man? Anta habis telepon ibu Anta lagi ya? Ana cuma khawatir. Ngobrol apa nih? Kayak seru kali nih. Ana cuma khawatir dengan Mas Teban Ana. Kalian kepikiran gak sih
kita dari dulu gini-gini aja. Kita udah 6 tahun di pondok. Dapat apa aja sih? Terus nanti kalau udah lulus, kita bisa jadi apa? Anta, tiba-tiba kau mikirin begini sih, Man. Mau seperti Ilman yang anak kenal, yang baik, yang rajin. Kayaknya teman-teman luar sana tuh udah siap banget buat jemput kesan mereka. Bisa bantu-bantu orang tua dan lain sebagainya. Ana jadi ragu bisa sukses selalu dari sini. Man, gini Man. Kesuksesan orang tuh tak bisa aku ukur dari satu barometer saja, Man. Dan setiap orang memiliki definisi kesuksesannya, Man. Memang kau tengok kita sekarang tuh ya kayak gini-gini aja. Tapi kalau kau tahu ya, Man, kita sekarang tuh lagi menabung namanya ilmu dan pendidikan yang sukar dicari, mahal harganya, dan indah bila dijalaninya, Man. Banyak orang-orang luar sana kayak kita tuh yang berharap besar untuk sekolah ke pondok kita nih. Begitu banyak pendidikan dan pengajaran yang kita dapatkan. Bahkan terhitung jumlahnya, Man. Cuman, kau saja yang gak sadar, Man. Iya, Man. Bener itu. Bener, Man. Sesuatu yang didapatkan itu gak harus berbentuk materi, Man. Karakter dan sikap yang ada di dalam diri kita sebagai seorang santri, itulah yang menjadi modal utama kesuksesan kita. Coba bayangkan, Man. Santri kelas 1 aja udah mendapatkan pendidikan ini itu. Apalagi kita yang sudah jadi kelas 6. Baik, pegang baik. Man, tertengok ya, kita kelas 1. Beginilah kehidupan santri baru. Bawa tas sendal kemana-mana. Akhi, aina kisnalika? Maafilah. Ihmil, fahimta? Naam Allah. Kemeja kebesaran memanglah begitu. Motivasi agar tumbuh badannya. Tak masalah apabila kotor bajunya. Bersama teman akan dicuci bersama. Toi palado ijlisu amamal hujro wa milu adawatikum alluhawiyah. Nah, ini nih yang khas dari kelas 1. Pengalaman belajar berbahasa. Walaupun susah, tapi penting sekali. Li ana lugota tajul ma'hadi. Belajar bahasa bukan suatu beban. Karena asik untuk diamalkan. Dapat ku pelajari dimanapun aku berada. Rayon kelas masih jami dan lainnya. Ingat kawanku pesannya guru. Jangan pernah lelah belajar bahasa. Bay. Ya. Kenali nih Bay. Kelas satu intensi Bay. Katanya dulu pernah SMP di luar Bay. Perjalanan mereka gak kalah seru, Bay. Biasanya yang suka kalau di pondok nih anak satu intensif loh. Itu juga gue ya. Ah, gak betah banget di pondok. Pengen pulang. Ku rasakan hidupku kini penuh beban.
tak tahu kemana lagi ku sampaikan keluhku. Waktu ini seakan tak pernah sampai, begitu susahnya mengatur waktuku. Tak mampu ku beradaptasi dengan ini, semua sungguh berat selalu ku jalani. Kantongku kering, uang habis, tak tahu lagi. Semua itu belum seberapa. Rindu, rinduku pada kedua orang tua. Tentu menjadi hal terberat saat ini. Ayah, bunda, kenapa teganian? Sekolahanku jauh sekali, tak tahan lagi ku dengan ini. Menurutku sih lebih seru jadi santri lama, banyak pengalaman baru, beda banget sama santri baru. Ya, walaupun belum bisa ini itu, tapi yang penting selalu mencoba dan memperhatikan. Nanti lama-kelamaan juga akan bisa. Jarib walahid takun arifan. Jalani kehidupan baru, penuh jalan berliku, warna hijau lah papan namaku. Gedung Siria Indonesia, lantai 1 dan 2, kini semua telah jadi rayonku. Membuat hidup ini jadi makin seru, makin seru. Tak seperti kelas 1 di kala dulu. Hidup di rayon anak lama, jadi tua kemar sudah biasa. Alangkah fatiro asal hujro, alih mulis kemal. Toyib, asanto. Toyib, asanto. Anggap saja itu bagian pengalaman yang tak terlupakan. Okay, in this time, we are class 3. We'll show you our reaction class 2. Oke, kelas 3, let's go! Hey, kami kelas 3, 3 tahun sudah lama belajarnya. Ya, kami kelas 3, hey, kami kelas 3, selalu jadi teladan. Hey, untuk kelas 2, ya kami kelas 3. Orang bilang kita segor, tapi kita bak pelopor. Orang bilang kita payah, namun kita tak menyerah. Tanjada wajada selalu terpatri dalam dada, karena kita punya tekad jadi santri paling hebat yang akan selalu semangat. Tahun ini tahun berat, pelajaran makin syarat. Faro'id dinul Islam, usulul fiqh dan tamrina, subah dan klub olahraga. Anggota khusus pramuka, jadi ketua muda, walau bukan paling bisa. Just do it bro, just do it bro, just do it bro, just do it. Yang paling berkesan di pondok itu pengalaman berorganisasinya. Nah, itu semua kita dapat ketika kita santri kibar, bener gak? Terkali tua, pas itu kita banyak mendapatkan pelajaran, siap memimpin dan siap dipimpin. Tengokin man, yang dulu kelas 1 sering merenge, sekarang dewasa sikit lah ya. Alah, sama aja. Nah, ini tuh catatan aku paling berkesan, pakas 4. Isinya tentang apa aja, Mut? Di sini banyak kali pengalaman aku ketika aku jadi panitia, ambalan, serta pengurus di pramuka. Itu semua dipenuhi dengan rasa senang hingga rasa duka.
Dan di sini aku mulai paham bahwasanya pondok kita ini mendidik santri-santrinya untuk menjadi generasi yang amanah. Shalalalala, ya oh ya eh. 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 4 tahun telah ku jalani hidupku di pondok ini, semakin bertambah dewasa usia dan kemampuan diri. Emang kemampuanmu apa? Main bola, yo pramuka, berpidato, main drama, nyanyi juga. Begitu banyak perjalanan, sangat seru di tahun ini. Menjadi santri kelas 4 bersama kawan 3 invensi. Panitia perpulangan akhir tahun, kita orangnya. Panitia BPPM ambalan pramuka itu tanggung jawab kita. Membantu mengurus ini dan itu, tak lain tak bukan untuk kaderisasi maju. Semua itu harus dijalani dengan ikhlas, tanpa berharap rasa ingin dibalas. Masih panjang perjalanan yang akan kulalui, namun semua itu harus tetap kusungguhi. Satukan perbedaan, maju bersama, dan menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Singkirkan egomu, rangkul kawanmu, menuju kelas luna yang kan sangat berarti. Coba antum ingat lagi, kalau lihat banyaknya tugas dan tanggung jawab saat kelas 5, itu rasanya berat banget. Tapi justru itulah kita mendapatkan banyak pengalaman berharga. Karena kita juga dididik untuk menjadi kader-kader pemimpin, dan dididik untuk menjadi orang besar baik. Seperti inilah nasib kelas 5. Banyak beban tanpa henti menimpa diri. Amanah besar tersemat dalam dada. Jadi pendidikan berharga kini dan nanti, harus dijalani walau kadang hati nyeri. Mengurus anggota jadi teladan untuk mereka. Baca absen Ilko Mufrodat, kegiatan rayon itulah likunya. Menjadi pembina pramuka, mendirik santri berjiwa kesatria. Satria, satria. Walau kadang lupa akan diri sendiri,
Namun semua itu harus dijalani. Untuk pondok tercinta. Drama Arena menyatukan kebersamaan, bukti nyata akan perjuangan mulia. Bersama kita ingat kembali masa itu yudisium, sebuah awal dari kisah indah ini. Teman-teman lama yang pergi, teman baru pun datang silih berganti. Perjalanan waktu yang dinanti-nanti pun tiba, generasi baru penuh doa dari kiai mengiringi awal langkah baru penuh intuisi. Komis marhalan, papan nama hitam, semuanya kan menjadi saksi. Dan malam yang dinanti kedatangannya, puncak semua ini. Panggung gembira dengan nuansa haru, keberhasilan akan selalu mengingat perjuangan, dan tentunya masih banyak lagi segala kenangan indah masa ini. Yang tak cukup maka percayalah akan impian dan harapan, niscaya bahagiakan selalu. Ingat man, semua yang sudah kita capai sampai saat ini gak mudah loh. Betapa banyak hal yang sudah kita dapatkan di pondok ini, dan belum tentu kita temukan di luar nanti. Ya inilah kita man, seorang santri dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tapi, ana yakin man, dengan pendidikan yang kita dapatkan di pondok ini, kita bisa menjadi lebih baik. Setelah semua yang kalian katakan, ana jadi berpikir tentang diri ana yang selalu mengeluh ini. Tapi sekarang selalu menguatkan dan pikiranku lagi dan lagi. Man, itu tuh udah tugas kita man sebagai sahabat. Yang penting kok abis ini semangat lagi ya. Karena sahabat kan yang ada ketika waktu sedih. Mawaddah tu shodiqi, tazaru waqta dhiqi. Wahai Ilman, sahabat seperjuangan, ingatkah kamu akan
kebersamaan yang menyatukan kita hingga saat ini. Mengantarkan pribadi ini menjadi kesatria sejati. Kau katakan bahwa sahabat akan selalu ada. Apapun yang terjadi, Man, kita akan selalu bantu kamu kok. Man, kalau kita mau bersama memikul beban, pasti ringan, Man. Hei, kau jangan berpikir kau sendiri, Man. Ada kita-kita, Man. Sahabat kau, Man. Apapun yang merintangi jalanmu, mari berdiri dan hadapi bersama. Kini kau harus percaya akan asal yang digariskan untuk semua manusia. Semua ini ada hikmahnya. Sahabatku, benar. Tanpa ku sadari, pendidikan yang ada di sini sangatlah berarti. Itulah yang membuatku menjadi santri hingga saat ini. Ku tahu bahwa perjalanan memang tak mudah. Akan selalu ada beban dan rintangan yang menghalangi jalanku. Namun, dengan segala kekuranganku ini, aku akan tetap berjalan. Doa dan harapan dari ayah, ibu, dan juga teman-temanku menjadi alasan mengapa aku masih bisa bertahan. Dan kini aku tidak perlu ragu lagi akan perjalanan ini. Aku harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan di pondok ini dan percaya bahwa asa akan dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ingat bahwa pondok sudah 90 tahun lebih mendidik anak-anak yang benar-benar mempunyai sifat-sifat Munzirul Qaum. Dan kita sebagai calon alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang akan menjadi Munzirul Qaum harus sanggup berkiprah di tengah-tengah masyarakat yang berani menyatakan kebenaran bukan hanya membenarkan kenyataan. Dan percayalah, segala pendidikan yang kita dapatkan di pondok ini akan membawa kita menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ajarkan manusia arti.
arti dari sebuah peristiwa. Setiap derap langkahnya kan tersirat sebuah makna, pesan Tuhan pada hambanya. Teringat tentang cerita manusia terus berusaha, meski tak menjadi nyata, manusia akan menerima balasan dari tindakannya. Kita bahagia atas takdirnya, karena hidup adalah anugerah. Teruslah percaya, kuatkan segala tirakat. Teruslah percaya, niscaya Tuhan kan tuliskan sebuah keajaiban untuk kita hamba. Percaya, kuatkan segala tirakat. Teruslah percaya, niscaya Tuhan kan tuliskan sebuah keajaiban untuk kita hamba-hambanya. Percaya, perjumpaan akan ada bila terus berkarya dan akhiri cerita penuh suka dan duka akan terukir. Asa ini tak berakhir akan terukir. Kisah ini kan terukir di dalam hati kita. Teruslah percaya. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua kan? Sehat selalu dong. Sekarang antum kesibukannya apa aja nih? Alhamdulillah, Man. Ana udah berangkat ke Madinah. Hari ini baru aja mulai perkuliahannya. Alhamdulillah, Man. Ana udah keterima nih di Universitas Indonesia. Jurusan kedokteran. Sekolah antum, Mamun? Aduh, Man. Aku gak kuliah, Man. Aku bantu bapak aku buat dagang ke Tanah Abang. Jadi muslukom kan gak harus sarjana, Man. Penting gak aku ya? Calon pemimpin sukses nih, Man. Amin. Kita bertiga gak nyangka ya, teman-teman. Ilman melanjutkan pengabdian jadi guru sampai sarjana di pondok. Padahal dulu waktu kelas 6 yang paling pengen cepat-cepat keluar. Ternyata lanjut pengabdian. Alhamdulillah, teman-teman. Insya Allah, ini pilihan Ana yang terbaik. Ana merasa bekal Ana sebagai muzil kaum di masyarakat nanti belum cukup, teman-teman. Sekaligus untuk memperjuangkan cita-cita almarhumah ibu Ana. Teman-teman, jangan lupa kita harus jadi alumni yang berani menyatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan. Al-Barakatuh. Wa'alaikumsalam. Al-Barakatuh. Teruslah percaya, kuatkan segala tirakan. Teruslah percaya, niscaya Tuhan kan tuliskan sebuah keajaiban untuk kita hamba-hambanya. Teruslah percaya, kuatkan segala tirakat. Teruslah
untuk kita hamba, hambanya. Teruslah percaya. Perjumpaan akan ada bila terus berkarya dan akhiri cerita penuh suka dan duka akan terukir. Asa ini tak berakhir akan terukir. Kisah ini kan terukir di dalam hati kita. Teruslah percaya. Pondok ini sudah 90 tahun lebih mendidik anak-anak yang benar-benar mempunyai sifat-sifat mungdirul qaum. Nah, kamu sebagai alumni, alumni pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor yang akan menjadi mundirul qaum harus menjadi alumni di tengah-tengah masyarakat yang berani menyatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan. Oh, ternyata yang disampaikan Ustadz Haikal ketika itu, subhanallah,